Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berfikir untuk dakwah beliau itu tidak fokus lagi dengan orang Mekah saja, tapi beliau sudah mulai fokus untuk orang-orang di luar Mekah. Sudah orang Mekah sudah bebal, orang Mekah sudah sangat sudah tidak mau menerima beliau, bahkan ingin mengusir beliau atau ingin membunuh beliau. Maka Nabi berpikir dakwah ini adalah, ya kalau orang Mekah enggak mau terima, maka Nabi akan fokus untuk orang di luar Mekah. Nanti punya kamu menang drone, kamu ikut. Macam-macam cara orang iman. Ya. Lalu ya, Nabi ya buat perjanjian dengan mereka dan mereka pun akhirnya sampai di situ pertemuan dengan Bani Syaiban, ya. Nabi pulang, mereka tidak beriman tapi berjanji nanti kalau Nabi menang mereka akan beriman. Baru nanti setelah Nabi wafat, ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitur Rahman Lok Semawi yang Allah muliakan, Allah sayangi dan selalu Allah rahmati insyaallah. Sama-sama kita meniatkan untuk itikaf, meniatkan menuntut ilmu, meniatkan menunggu salat dan meniatkan kita memperbanyak amalan taat pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala maksiat. Insyaallah sejenak waktu kesempatan kita berada di masjid Allah tuliskan sebagai bagian dari amal ibadah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Masuk pada bulan Muharram. Kenapa para sahabat menjadikan patokan tahun dalam Islam itu hijrah? Kenapa itu yang menjadi patokannya? Kenapa tidak lahirnya Nabi? Bukankah ini semua dimulai sejak lahirnya Nabi? Kenapa enggak dijadikan patokan lahir Nabi sebagai patokan tahun? Kenapa tidak dijadikan masa turunnya wahyu sebagai patokan tahun Hijriah? Kenapa tidak dijadikan juga misalkan patokan tahun Islam itu kembali kepada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi para sahabat bermufakat, bermusyawarah menjadikan patokan tahun Islam itu dengan kejadian hijrah. Hijrahlah menjadi tema judul tahun Islam. Itu menjadi ijtihad para sahabat, kesepakatan para sahabat. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari sini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, hijrah ini adalah hasil daripada iman dan hasil daripada usaha para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah lahir, lahir seseorang itu bukan usaha beliau untuk lahir. Itu mutlak takdir Allah tanpa usaha manusia. Begitu juga Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, itu bukan usaha Nabi untuk mendapatkan wahyu.
Tidak ada orang yang berusaha kalau sudah tahap tertentu turun wahyu, tidak ada. Wahyu itu mutlak pemberian Allah dan rahmat Allah turun kepada Nabi dan kepada umat manusia. Begitu juga meninggalnya Nabi SAW itu bukan bagian daripada usaha beliau untuk meninggal, tidak ada. Menunggu takdir Allah, kapan Allah inginkan kita meninggal, kita meninggal. Kita tidak ada usaha kita di situ. Tetapi hijrah, tetapi hijrah itu nilai tertinggi iman, nilai tertinggi perjuangan para sahabat yang mereka lakukan. Dan inilah para sahabat, ada kesan mendalam sekali dengan kejadian hijrah yang telah mereka lakukan bersama Nabi dan menjadikan sejarah Islam berubah dengan proses hijrah. Maka kejadian hijrah menjadi tema besar yang ingin para sahabat berpesan kepada kita. Kalian siapapun yang datang setelah kami, ingat-ingatlah selalu hijrah ini. Ingat-ingatlah selalu perjuangan Nabi bersama dengan sahabat tentang hijrah ini. Itu kita wajib mengambil iktibar besar di belakang daripada, di balik daripada proses hijrah dan kejadian hijrah Nabi bersama dengan para sahabat. Nah, inilah dia ingin saya jawab, kenapa ini menjadi tema hijrah. Menjadi tema hijrah, menjadi tema tahun. Setiap tahun pelajari hijrah itu. Setiap tahun belajar nilai perjuangan dan iman di belakang daripada hijrah Nabi bersama dengan para sahabat. Nah, malam ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan dan kita sambung nanti subuh insyaAllah kalau Allah berikan umur panjang kepada kita. Apa yang menjadikan hijrah Nabi ke Madinah itu mungkin? Proses apa yang terjadi sehingga hijrah Nabi ke Madinah itu mungkin terjadi? Yang kalau ini tidak terjadi, itu hijrah nampaknya enggak akan terjadi. Begitulah dalam kacamata hukum alam atau kacamata usaha manusia. Apa yang menjadikan ya hijrah Nabi ke Madinah itu terjadi, bisa terjadi gitu. Ini yang akan kita jawab saat ini. Nah, kita flashback kembali kepada kisah Nabi SAW pada dari tahun ke-10 kenabian. Jadi sudah 10 tahun Nabi berjuang berdakwah di Mekah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Berjuang Nabi di Mekah. Perjuangan Nabi ke Mekah setelah kejadian pemboikotan, kemudian kejadian Amul Huzni ya pada tahun ke-8 Hijriah ya. Amul Huzni ini adalah di mana meninggalnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Talib yang selama itu membackup Nabi selalu dari belakang dan membela Nabi dalam dakwah beliau. Sampai akhirnya Rasulullah berhijrah ke Taif dan di Taif beliau ditolak dan mereka dan Nabi keluar Taif dalam keadaan diusir oleh orang Taif. Betapa kejamnya orang Taif pada saat itu ya. Sampai Nabi balik ke Mekah, Nabi balik dengan jaminan keselamatan dari seorang musyrik Mekah yang bernama Mut'am bin Adi. Nabi balik ke Mekah. Nah, ketika kejadian ini terjadi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berfikir untuk dakwah beliau itu tidak fokus lagi dengan orang Mekah saja, tapi beliau sudah mulai fokus untuk orang-orang di luar Mekah. Sudah orang Mekah sudah bebal, orang Mekah sudah tidak mau menerima beliau, bahkan ingin mengusir beliau atau ingin membunuh beliau. Maka Nabi berpikir dakwah ini adalah ya, kalau orang Mekah enggak mau terima, maka Nabi akan fokus untuk orang di luar Mekah. Nah, kapan orang di luar Mekah itu bisa ditemui? Nabi tunggu di musim haji ya. Pada tahun ke-10 Nabi tunggu di musim haji, mereka datang ke Mekah dan mereka wukuf di Arafah dan mereka mabit di Mina. Nah, memangnya ada haji Ustaz sebelum itu? Ada. Haji ini adalah merupakan ibadah syariat masa Nabi Ibrahim. Tapi saat itu sudah bercampur antara yang benar dengan yang batil. Hajinya itu sudah tidak benar lagi. Udah praktek ibadah hajinya sudah tidak karuan lagi. Begitulah umpamanya.
Tapi orang-orang Mekah, orang-orang di luar Mekah, kabilah-kabilah Mekah, mereka ramai-ramai datang di musim haji ke Mekah untuk melaksanakan haji dengan cara model haji musyrikin gitu. Nabi tunggu masa itu. Karena akan kabilah-kabilah datang dari luar, udah tunggu, Nabi tunggu saja untuk Nabi mengajak mereka mengajak mereka untuk beriman kepada beliau. Nah, di Mina pada saat mereka mabit lama, disitulah Nabi mendatangi kabilah-kabilah dari luar Mekah untuk beliau sampaikan dakwah beliau dan menyampaikan bahwa beliau ini adalah seorang Nabi. Ada berapa kabilah Nabi jumpai? Itu ada 26 kabilah paling kurang. Nabi jumpai mereka dan Nabi sampaikan kepada mereka satu persatu bahwa beliau adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah dengan dakwah dan diwahyukan kepada beliau Al-Quran. Ini sudah 10 tahun Nabi berdakwah di Makkah, bayangkan. Tetapi 26 kabilah ini yang Nabi ajak untuk masuk Islam, tidak satu pun mau terima Islam. 26 tidak satu pun mau terima Islam. Yang ada harapan satu kabilah bernama kabilah Bani Syaiban. Kabilah Bani Syaiban ini ada harapan tapi enggak langsung masuk Islam. Nanti kemudian mereka masuk Islam. Tapi kabilah Bani Syaiban yang Nabi jumpai ini, Nabi jumpa dengan Abu Bakar. Nabi pergi kepada kabilah ini dengan Abu Bakar dan Abu Bakar ya berdialog, berkenalan dengan kabilah Bani Syaiban, menanyakan tentara kalian ada berapa, kemudian kalau kalian berperang seperti apa. Jadi dialog dulu tanpa beliau kasih tahu dulu siapa Nabi Muhammad. Beliau dulu yang membuka pertemuan. Beliau tanya, mereka bertanya-tanya dan berkenalan dengan Abu Bakar. Lalu ketua kabilah Bani Syaiban ini bilang, ya, itu di sampingmu orang Quraisy. Iya. Siapa dia? Ya. Baru kemudian Nabi menyampaikan bahwa beliau ini adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uballighuka annahu Rasulullah. Ya. Balaghana anu yaz'am annahu Rasulullah. Oh, ini dia yang kami dengar ada orang Quraisy yang mengatakan dia itu Rasulullah. Iya, inilah dia. Inilah beliau, ya. Faqala an-nabi tu'wini, ya. Mada turid? Apa yang kamu mau dari kami? Datang ke tempat kami, ya. Nabi mengatakan tu'wini wa tahmuni hatta uballighu risalata rabbi. Inna Quraisyan qad tazaharat wa takalabat ala amrillah, innallaha ghaniyyun hamid. Lalu Nabi menyampaikan bahwa aku inginkan kalian ta'wuni, melindungiku, ya, sampai aku bisa menyampaikan risalah Tuhanku. Jadi Nabi minta kepada Bani Syaiban itu, ya, kalian melindungiku karena orang Quraisy sudah tidak mau lagi menerimaku. Kalian menerimaku dan aku sampaikan risalah Tuhanku. Lalu apa yang kamu sampaikan? Kata Nabi, aku sampaikan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Dibacakan oleh Nabi Al-Quran. Fasakata maghruq hani qad sami'tu maqalat ya akhal Quraisy lakin an natruk dinana wa nattabi' fi jidasin wa idha laysa laha awal wala akhir innahu lawahnun fir ra'i. Lalu ada yang tokohnya yang lain bilang, ya, kami sudah mendengar apa yang kau bacakan, tapi kalau kami harus meninggalkan agama kami sekali duduk seperti ini, itu kurang beres katanya. Sekali duduk langsung kami beriman dengan kamu, tapi ini kurang beres. Kenapa? Masa tiga duduk kamu tinggalkan agama kamu? Ya, macam-macam pikiran urang. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kalau kalian mau untuk membela aku, ya, maka nanti, ya, nanti kalian itu akan, Islam ini akan menang, Islam ini akan menguasai Arab dan juga menguasai Persia. Jadi kami akan berperang demimu. Iya.
Kalau kami berperang dengan orang Arab, kami sanggup. Tapi kalau dengan orang Persia, kami tidak sanggup. Ya, apa? Umah hati ya. Mahai tak tamu iman dengan rona. Payah tanya perang, awak Persia. Kalau orang Arab kami perang, kami sanggup. Tapi kalau dengan orang Persia, kami tidak sanggup. Lalu Nabi bilang, kalau nanti kalian mendengar Islam sudah berjaya, maukah kalian beriman dan mengikutiku? Mau, nanti. Mungkin kamu menang drone, kamu ikut. Macam-macam cara orang beriman. Ya. Lalu, ya, Nabi, ya, buat perjanjian dengan mereka, dan mereka pun akhirnya sampai di situ pertemuan dengan Bani Syaiban, ya. Nabi pulang, mereka tidak beriman, tapi berjanji nanti kalau Nabi menang, mereka akan beriman. Baru nanti setelah Nabi wafat, ketika Abu Bakar menjadi khalifah dan mulai berperang dengan orang Persia, Bani Syaiban ini datang ramai-ramai telah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka baru beriman. Apa yang ingin kami sampaikan? 26 suku yang Nabi jumpai itu enggak mau beriman, menolak Nabi, ada yang dengan kata yang sangat kasar sekali. Macam-macam dalam menolak, tapi Nabi datangi semua mereka sampai jumpa Bani Syaiban yang mereka sedikit logis dalam berpikir. Nah, maka ada pesan sedikit kepada kita semua. Kadang ya, Nabi ketika jumpa dengan seseorang, kadang ada yang memperkenalkan beliau. Nih, Bani Syaiban ini kok berbeda. Abu Bakar memperkenalkan beliau kepada Nabi, apa, memperkenalkan Nabi kepada Bani Syaiban. Sehingga Bani Syaiban mengenal Nabi melalui Abu Bakar. Dan lihat, ketika mereka diminta untuk beriman, kosnya itu mahal, perjuangannya mahal. Apa? Kalian melindungiku dari orang Arab, dan kalian siap berperang dengan orang Arab dan juga dengan orang Persia. Narayu bu tanya muiman dengan Nabi Muhammad. Hah? Lalu tanya kepada narayu bu dan muiman dengan Nabi Muhammad. Lawaknya tanya tentang iman dengan Nabi Muhammad pebut. Ha? Selama ini kita sudah beriman dengan Nabi Muhammad pebut tanya. Karena hanabut tentang iman. Kita harus paham bahwa kita beriman dengan agama Islam itu adalah kita membawa misi risalah yang besar. Para sahabat ketika mereka membaiat Nabi dan beriman, itu artinya apa? Siap berkorban dengan demi apapun. Ada sesuatu yang mereka bawa, ada beras, sesuatu yang mereka pikul. Demi apa? Demi dakwah Islam. Jadi mahal harga iman itu. Harga iman itu mahal. Kemudian di akhir haji, dia udah enggak ada harapan. Hana Mazhirul yang muiman ya, di tahun ke-10 Hijriah. Akhir ketika supportnya, bahasa ini nyo supportnya adalah support terakhir, nanti malam orang sudah mulai ada yang pulang dari Mina, Nabi tiba-tiba berjumpa dengan orang Khazraj. Ya, Nabi berjumpa dengan orang Khazraj. Siapa orang Khazraj ini? Adalah dari Madinah. Nyan ba akhir-akhir yang kabeh wate kara abeh. Yang lain kahana cerita ali. Nabi berjumpa dengan orang Khazraj tersebut, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, Khazraj ini Nabi jumpai mereka dan Nabi bertanya bahwa kalian ini adalah yang hidup dengan orang Yahudi. Ya, kami yang hidup dengan orang Yahudi. Nah, perkenalkan kata Nabi bahwa aku adalah Nabi Allah yang diutus oleh Allah untuk umat manusia di akhir zaman. Terkejut awaknya. Ini ada 6 orang tokohnya. 6 orang yang Nabi jumpai ini 6 derwa tagai. Ya, 6 orang ya, cuma daripada orang Khazraj. Kami ada dengar sama orang Yahudi bahwa akan datang Nabi akhir zaman, yang mereka kalau Nabi akhir zaman datang, mereka akan memerangi kami orang Arab. Jadi engkaulah Nabi itu. Betul kata Nabi. Akulah nabinya. Tapi orang Quraisy tidak mau menerima aku. Nabi bacakan ayat Al-Quran kepada mereka, mengenang dengan urunya. Ya? Masuklah Islam mereka.
Tokoh yang pertama itu bernama As'ad bin Zurarah. 6 orang ini masuk Islam langsung spontan di situ, ya, bersama Nabi, dan mereka sore itu minta izin kepada Nabi, janji apa? Tahun depan kita akan jumpa lagi di sini. Nah, yang hana wateli, hanya pepanyang habali, karena mereka harus balik pulang bersama-sama. Tapi janjinya apa? Tahun depan kami akan datang ke tempat ini. Tamrempok lonton uke. Di akhir, bak abe-abe, bak lucut wate, nah harapan. Padahal dro, 6 dro orang Khazraj masuk Islam, sedangkan orang kabilah lain hanai demam, hai tim, hai petih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tahun depannya, 6 orang ini datang lagi sesuai dengan janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik mereka tahun depan, mereka membawa 12 orang sudah masuk Islam. 12 orang ini sudah menerima, sudah mendengar tentang Nabi Muhammad dan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin jumpa di tahun ke-11 ini, mau jumpa yang mana Nabi Muhammad itu. Jadi yang 12 dronya okey. Okay. 6 tambah 6 kapai 12 dro. Artinya dalam setahun itu mereka mengajak orang-orang lain untuk menerima dakwah, tidak? Ya. Jadi satu orang ngajak satu. Hai 6 ino kaje 12 dro, alhamdulillah. Dah pegah laju padu. Lam siro namengon tiro. Kah? Lam wate si sitol. Pertanyaan, kita sudah berapa tahun ke masjid? Berapa orang yang ada bawa kawannya yang belum, yang masih sesat dari masjid, yang katroh masjid? Hah? Paduk tuan kata jauh masjid. Paduk tuan kata jauh masjid. Paduk roh na ngon-ngon tanya ik dami masjid. Hana lu jawab, dah jawab kedua dah mati-mati. Kenyamanan, ya? Dah jawab kedua dah mati-mati. Lalu kemudian 6 orang ini berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepalai oleh As'ad bin Zurarah daripada Khazraj, yang menjadi sebuah suatu kejutan bagi Nabi. Dari 12 orang ini ada 4 orang dari suku Aus. Nah, suku lain, bukan dari Khazraj saja. Ada 4 orang dari Aus. Aus dan Khazraj ini dua suku yang saling sedang, yang mereka baru saja selesai perang saudara di Madinah, di Yasrib pada saat itu namanya. Perang saudara, ban mantang perang syara ini. Perang sesama mereka, sesama Arab. Tapi kejutan ternyata dalam doa ini ada datang dari suku lain. Dulu 6 tahun yang lalu 6 orang Khazraj saja, tahun ini ada 4 orang daripada Aus. Itu kejutan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang terjadi kita lihat. Mulailah mereka menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperkenalkan, hadza huwan nabi alladhi tatawa'aduna bihi al-yahud, ya. Maka mereka ketika berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiat langsung, ya. Baiatnya apa? Membaiat untuk, yaitu berjanji beriman dengan Nabi dan berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang berikut ini. Apa itu? Yang pertama, alla yusyriku billahi syai'a, alla yasriku, alla yaznu, alla yaqtulu auladahum, alla ya'tu bi buhtanin yaftarunahu bi aydihim wa arjulihim, alla yu'suhu fi ma'ruf. Ada 6 hal yang mereka berjanji dengan Nabi. Apa itu? Mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Beriman kepada Allah, enggak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka. Karena dulu orang Arab, ya, kalau anak perempuan yang lahir dibunuh hidup-hidup, ya. Nabi katakan bahwa tidak membunuh anak mereka, kemudian tidak memfitnah satu sama lain, kemudian tidak yu'suhu fi ma'ruf,
tidak melanggar perintah Nabi yang Nabi perintahkan secara ma'ruf kepada mereka, secara baik kepada mereka. Itu bai'at mereka. Jadi iman mereka adalah bentuk bai'at janji nyopubut. Jadi urangnya gemeiman dengan Nabi gebai'at awai. Gebai'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man tanyo ino ustaz ana ta bai'at. Ya. Jadi di sini ada sekte, ada kelompok di Indonesia yang mengatakan kalau mau masuk Islam harus bai'at seperti bai'at para sahabat. Maka mereka menjadikan guru-guru mereka untuk mereka bai'at. Kalau sudah bai'at sama tuan guru, berarti itu sudah muslim. Kalau enggak bai'at, berarti masih musyrik. Ini konsep ini ada dipakai, saya ingin katakan. Saya tahu di Lusmawi mungkin ada kelompok ini. Ya. Yang mereka itu mengatakan kalau ada syekh, ada guru mereka, bai'at. Kalau sudah bai'at, berarti betul muslim. Kalau enggak bai'at, berarti masih musyrik. Kita ini yang menjadi muslim tidak membai'at guru mereka, kita dianggap musyrik. Sama seperti para sahabat yang membai'at Nabi, dua belah dro, yang kemendang uri dalam, yang lain musyrik mendung. Ini kelompok sesat. Saya katakan ini kelompok sesat. Kenapa? Apakah hari ini kita masuk Islam perlu bai'at? Tidak perlu. Para sahabat berbai'at dulu, karena yang mereka bai'at Nabi Muhammad, yang tidak boleh mereka menyalahi sedikit pun dari perintah beliau, karena beliau tidak salah, karena beliau pasti benar. Tapi urangnya menyata bai'at gureh, memangnya gurehnya suci, emangnya dia tidak salah. Menyegiu gitunya gimana mohonian gimana? Orang bai'at tidak boleh dia itu melanggar orang yang dia bai'at. Maka Islam, ya. Kita masuk Islam hari ini tidak harus membaiat seseorang yang bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia Nabi, silakan baiat. Atas nama iman, ya. Jadi iman Islam tidak perlu kepada baiat seperti itu. Man ilon dengku menyelum pegat tempat ro, purna perusahaan na lembaga ro. Saya minta mereka untuk baiat demi taat pada lembaga, itu boleh. Taat pada aturan lembaga itu boleh, tapi dalam masalah iman itu tidak perlu bai'at kepada orang, karena dia bukan orang suci. Cukup asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu seseorang itu dianggap sah Islamnya. Sini saya katakan ada sekte kelompok di kalangan umat Islam di Indonesia yang mengajarkan ajaran seperti itu. Nah, Islam bai'at, ya. Menyahana bai'at hana itulah dianggap tidak perlu Islam bai'at seperti itu hari ini. Baik, kemudian setelah inilah yang disebut dengan bai'at yang pertama, bai'ah Aqabah. Jadi mereka berjumpa Nabi di Aqabah, tempat melempar jamrah yang besar itu, di Aqabah. Ini disebut dengan bai'at Aqabah yang pertama. Nah, lalu setelah bai'at ini terjadi dengan 12 orang, bahwa mereka beriman dengan Nabi dan siap menjalankan iman mereka, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak memfitnah, ya, kemudian tidak melanggar Nabi SAW, mereka pun akhirnya balik pulang ke Madinah atau ke Yathrib. Cuma bedanya, Nabi sekarang menitipkan satu orang sahabat yang mengajarkan Islam di sana. Siapa itu? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah duta pertama Islam dari Mekah yang diutus oleh Nabi untuk berangkat hijr, apa namanya, berdakwah ke Yathrib, dibawa oleh 12 orang yang sudah masuk Islam ini. Memangnya 12 orang ini cuma 12 orang datang. Mereka datang dengan suku mereka yang lain juga, Khazraj. Tapi yang lain masih musyrikin. Nyo masih rahasia. 12 roh yang kata mengislam, nyo menteng rahasia hana pegah-pegah ini. Ya. Maka dibawalah Mus'ab bin Umair bersama dengan mereka. Siapa Mus'ab bin Umair ini? Mus'ab bin Umair, duta pertama Islam yang dipercayakan Nabi. Lisan Nabi yang berangkat ke dia. Nabi hana gejak, tapi Mus'ab bin Umair pengantau Nabi yang pernah Islam ke DU Yasrib. Disebutkan oleh para sejarawan Islam, Mus'ab bin Umair ini orang kaya, muda mendam, 28 tahun umurnya ketika diutus oleh Nabi SAW, 28 tahun diutus oleh Nabi. Beliau necis orangnya, bersih, ya. Ketika penampakan performa dilihat itu menyenangkan, galak tak galak.
Orang yang phone kekalan dan juga nyan dari perawakan ganyan, dari gaya sok baje ganyan, nyan cika mengenal lenyo. Si golong ke pegah haba, apa? Tak kalan mendeng kawangan, mangate di tengalan. Ini lihat bagaimana Nabi memilih orang, bukan Abu Bakar, bukan Umar, tapi Musa bin Umair. Ini adalah penampakan Islam yang pertama yang akan dilihat oleh orang banyak di sana. Kiban kepilih huruf, yang necis kepilih Nabi. Maka sekarang kita ingin berdakwah Islam, kita perkenalkan Islam, ya. Perkenalkan dengan Islam, ya, menampakkan sesuatu yang sesuai, yang menjadikan orang ketika melihat Islam indah itu ada pada kita, ada pada orang itu. Lihat bagaimana sosok dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan cuma ilmu yang mendang, tapi dari sisi necisnya juga dilihat. Cik punya gesok baca yang kenal. Apa yang gesok? Kenal maknanya orang dong orang. Apa yang gesok? Belagak bagainya. Nah, menan kan? Hana mendung orang menan. Nah, antara katanya apa yang gesok? Kenal mendung. Begitulah. Mus'ab bin Umair seperti itu. Nah, Mus'ab bin Umair berangkatlah beliau pada tahun ke-11 Hijriah ini, ke-11 kenabian, berangkat beliau berdakwah ke Madinah. Di Madinah beliau menjumpai banyak orang untuk menyampaikan dakwah dan di backup oleh 12 orang sahabat yang sudah masuk Islam ini. Di antara yang beliau jumpai, ya, itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Ini adalah tokoh-tokoh. Jadi 12 orang ini membawa Mus'ab bin Umair menjumpai tokoh-tokoh yang di Madinah, yang kalau seandainya tokoh ini masuk Islam, itu semua akan ikut di belakang. Jadi ule-ule je kami dipekan berdakwah. Suatu hari ada dua orang tokoh Madinah itu yang sangat terkenal daripada Aus itu, yaitu bernama Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, dia telah mendengar ada orang asing datang kemari membawa agama baru. Yang kau gicung, kau dengar, habar rupanya. Datanglah beliau dengan Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair juga tokoh yang sangat disegani di Yasrib. Datang menjumpai Mus'ab bin Umair. Ketika dia menjumpai Mus'ab bin Umair, ya, Sa'ad bin Mu'az karena merasa diri adalah orang terpandang dan tokoh, merasa marah naureng yang tamam di dalam wilayah kekuasaan ganyan. Kemenan? Kena menan ye. Ulun tamam ul hanan lapor ba ulun tamam yakme agama yang gangkat, ya. Marah Sa'ad bin Mu'az ketika jumpa dengan Mus'ab bin Umair karena ketokohan dia. Bagaimana Mus'ab bin Umair meladeni orang seperti ini? Mus'ab bin Umair mengatakan bahwa, ya, hawin alik, tenang ile, betenang ile. Aku datang memberikan kabar dan berita. Kalau berita ini senang bagimu atau sesuai dengan pikiranmu, kamu dengar, kamu terima. Tapi kalau seandainya berita yang aku sampaikan ini tidak menyenangkanmu dan tidak sesuai dengan pikiranmu, aku siap untuk berangkat. Lu dulunya berangkat. Ana bekaru-karu. Ya. Kalau memang engkau tidak mengizinkanku di sini, aku akan berangkat dengan sendiri. Tapi dengar dulu. Kalau sesuai engkau terima, kalau enggak sesuai saya berangkat. Kiban. Pegah Sa'ad bin Mu'az berdoa cik yang kata pegah. Geduk ada ikannya. Dengarlah bagaimana Mus'ab bin Umair menyampaikan Islam. Ketika Mus'ab bin Umair menyampaikan tentang Islam, kemudian juga membacakan Al-Quran kepada Sa'ad bin Mu'az, mengenang bah Mus'ab bin Mu'aznya. Betul yang kau sampaikan. Ada ini punya orang pemimpin bermasa jahiliyah yang nakai. Punya nakai rela kena yang mendok. Sa'ad bin Mu'az ini pemimpin orang Aus. Mereka dia jadi pemimpin bukan gara-gara bako menan mendeng ke. Akai na. Bukti ketika bicara kita mengakai gerima. Hana emosional tidak. Itu orang jahiliyah loh. Pemimpinnya nakai. Maka kita nyonya masa Islamnya. Kaya Islam katro lo semua. Punya pemimpin kita nyonya hana akai. Rela kita nyonya mendeng. Beri lo semua. Dia rela kita. Nyawanan. Ya. Lalu dia dengar itu terkena Mus'ab bin Umair.
menerima akhirnya Sa'ad bin Mu'az ini menerima Islam. Nah, gara-gara Sa'ad bin Mu'az ini menerima Islam, mulailah ramai orang masuk Islam. Kah? Mau karena yang membackup kepala suku Ziro yang membackup Sa'ad bin Mu'az. Dan Sa'ad bin Mu'az ini kemudian nasi ketika Nabi telah berhijrah dan dalam masa hidup Nabi, beliaulah orang yang betul-betul andil besar dalam menyatukan orang Ansar. Jadi akhirnya beliau menjadi nantinya adalah tokoh Ansar. Na tokoh Muhajirin, na tokoh Ansar. Ansar ini adalah tokohnya Sa'ad bin Mu'az. Yang kata Nabi SAW ketika beliau meninggal dalam peperangan, kata Nabi, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'az. Bahwa arasy Allah itu bergoncang karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'az. Nyo ke yang damai dalam, bukan akibat. Yang nanti bergoyang, arasy rahman itu bergoncang. Ya. Sa'ad bin Mu'az, saudara aku yang dimuliakan Allah. Lalu, setahun itu tahun ke apa namanya tahun ke 11 beliau berdakwah di Madinah, akhirnya janji dengan Nabi untuk jumpa haji tahun depan di Aqabah lagi. Berapa orang berhasil dibawa oleh Mus'ab bin Umair untuk berangkat haji sudah masuk Islam? Itu 73 orang. 73 orang ini datang pergi haji dan sudah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jak waji jak pun sahih toh Nabi, kamu jangan merempuk dengan Nabi Muhammad. Janjinya jumpa di Aqabah lagi. Karena ini sudah 73 orang, Nabi mengatur perjumpaan. Perjumpaan di tengah malam pada saat orang sudah tidur dan masing-masing datang berdua-berdua, tidak boleh datang ramai-ramai. Di tengah malam yang gelap gulita, sang baksaannya hanang gelap gulita dan apa nanti nabilin, karena menyeka masa Aqabah itu berarti sudah tanggal ya leblah beblah kau nah. Jadi kala Nabi bak malamnya ya, urnya ke kala Nabi dalam temaramnya bulan purnama pada saat itu, jumpa di tengah malam. Rahasia tidak boleh diketahui oleh orang Quraisy dan siapapun perjumpaan ini, rahasia sekali. Nah, dalam perjumpaan ini, disinilah Nabi meminta kepada orang Ansar ini yang sudah beriman dengan Nabi untuk membela beliau dalam dakwah. Ya, seperti mereka membela anak dan keluarga mereka sendiri. Mereka siap membela bukan Nabi saja, tapi juga siap membela para sahabat yang lain. Di sini ke orang Ansar pikir-pikir. Raya buat. Jadi kami nanti akan berperang dengan orang Quraisy. Kalau memang itu harus, akan berperang dengan orang Quraisy. Kalau seandainya kami mengikutimu wahai Nabi Muhammad dengan itu semua, apa yang akan kami dapatkan? Apa yang akan merempuk kamu hendak? Menyai kamu hendak menang, kamu ikut drone hendak, kamu menang, kamu merempuk apa ketika? Terjadi Nabi, jannah, syurga kalian dapatkan. Ya? Lalu mereka ramai-ramai membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nama itu. Maka inilah kemudian disebut dengan Baiat Aqabah yang kedua. Di antara butir Baiat Aqabah yang kedua ini adalah taat kepada Nabi, siap berinfak dalam kondisi sulit sekalipun, amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka akan membela Nabi sebagaimana mereka membela keluarga dan anak-anak mereka sendiri. Baiat Aqabah inilah menjadi kunci Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat hijrah ke Madinah. Inilah prosesnya. Itu terjadi peristiwa besar hijrah Nabi ke Madinah nantinya. Insyaallah kita sambung di waktu subuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.